Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ashadu an la ilaha illamlah Ashadu anna muhammad dan rasulullah Allahumma sholli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama sholayta ala sayyidina ibrahim Wa ala ali sayyidina ibrahim Pil alamina inaka hamidu majid Alhamdulillah, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dan kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Sebelumnya, kita ucapkan terima kasih kepada seluruh saudara-saudara uh, kita yang memberikan dukungannya demi terus berlanjutnya eksistensi dari channel ini. Berikutnya, eh, uh, dari apa yang aku baca komentar-komentar yang masuk itu ternyata video-video lama kita itu banyak dikomentari atau banyak di di apa ya ditonton gitulah ya gampangannya oleh saudara-saudara kita yang Kristen dan untuk kalian semua saudara-saudaraku yang Kristen aku ucapkan Terima kasih atas kesediaannya mampir di channel ini ya. Ya meskipun karakternya ya dua lah, ada yang pro ada yang kontra itu biasa lah ya. Begitu juga eh, yang sekarang ini kan begini, ada yang pro ada yang kontra tentang yang dulu kajian-kajian kita yang dulu juga ada yang pro ada yang kontra dan dan itu tidak ada masalah itu biasa-biasa saja. <tuh> Namun sebelumnya aku ucap akan ribuan maaf untuk semua power pewar Kristenku ya yang itu banyak uh, mereview atau baru masuk aku nggak tahu lah tapi yang jelas video-video lama itu justru banyak ditonton ul ditonton oleh teman-teman Kristen apa itu ditonton ulang apa itu memang baru pertama kali nonton aku ya nggak nggak tahu juga ya. Dengan begitu tentunya banyak komen-komen yang masuk. Namun demikian, dengan segala keterbatasan waktu dan segala sesuatunya aku mohon maaf kalau tidak bisa uh, membalas komen-komen kalian ya. Karena apa? Ya keterbatasan tadi lah ya, ya waktu, ya kesibukan, ya ini, ya itu ya banyak macamnya. Sehingga jangan sampai ada kesan aku tidak memperhatikan komen-komen kalian ya. Aku perhatikan. Uh, untuk itu Tentunya aku tidak akan merespon uh, semua komen. Aku akan memilih komen yang yang masuk yang aku kira hmm. memang perlu untuk uh, diberi tanggapan. Bukan yang lain tidak perlu, tapi aku harus memilih um, yang paling perlu diantara yang perlu ya karena tadi itu keterbatasan waktu ya. Kalau misalkan kita longgar bisa kita uh, diskusikan bersama semua komen-komen yang masuk. <tuh> Oke. Okay eh uh, komen ini masuk dari saudaraku ya Terima kasih saudaraku telah mampir ke sini Dan semoga sehat selalu bersama keluarga di rumah ya Ini nggak nggak nyebutkan asalnya dari mana Tapi kalau aku lihat namanya ini eh uh, Halak Hita ya orang, orang Batak ya Cuman Batak apa Aku agak lupa kalau marga parangin angin itu Batak apa ya Apa Batak lupa aku ya lupa apa toba atau karu atau simalungun karena batak itu juga nanti banyak macamnya ya ini dari lai b ya lai bp kalau sama sama marganya itu disingkat menjadi bp ya komentarnya bagus sekali itu komentarnya masuk ketika dia Menonton bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Quran ini ya, bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Quran? Okay. Sebelumnya, aku berikan uh, guiding untuk saudaraku, Bapak, atau Kang Mas BP atau Lai BP ini ya, uh, ditonton juga tentang bahwa judul pastinya apa ya. Injil itu setara dengan hadis, ya itu yang disampaikan oleh dosen Institut Injili Indonesia. Jadi eh, beliau sendiri itu mengatakan bahwa Injil itu jangan dikomparasi atau dibandingkan dengan Al Qur'an, tetapi dengan hadis karena Injil itu menurut dia sejarah Yesus dari mulai mm, kelahiran sampai nanti eh, kematian terus eh, naik ke surga dan diriwayatkan akan datang lagi dalam credo kredo, -kredo kekristenan kan seperti itu ya jadi Injil itu kisah Yesus gitu itu monggo silakan ditonton di situ dan tonton lagi e, sebuah kajian dengan tajuk e, kitab palsu tapi kok di kutip kalau nggak salah begitu ya aku nggak bisa nyari kan karena keterbatasan waktu aku cari-cari juga ini sudah banyak videonya sudah 700-an jadi kira-kira begitulah ya uh, judulnya di sana kan teman-teman tahu karena banyak teman-teman Kristen yang juga tidak ngerti bagaimana kerangka berpikir Islam ketika mengatakan "Loh katanya itu kita palsu kok dinukil?" Nah, itu itu sudah aku jelaskan di sana ya bagaimana sesungguhnya Islam memandang kitab-kitab yang terdahulu. Maka kita akan tunduk terhadap guiding yang diberikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad bahwa Kitab kita yang terdahulu itu tidak boleh diterima semua dan tidak boleh ditolak semua, nggak boleh dipukul rata. Artinya, kami harus melakukan uji kesahian. Ya, ketika itu benar, ya kita terima, kalau tidak, ya kita tolak. Lalu muncul pertanyaannya, parameter untuk menentukan benar atau salah itu apa? Pertama, Al-Quran. Yang kedua, ya sejarah bisa, ya fakta alam juga bisa ya jadi eh, banyak cara cuman salah satu yang fundamental menjadi batu parameter pengukur ya itu eh, Al Qur'an seperti itu mungkin teman-teman eh, Kristen atau yang lainnya juga merasa keberatan mengapa Al Qur'an eh, menjadi parameter kebenaran kan gitu ya ya tentunya dalam perspektif kami sebagai umat Islam ya tentu begitu dong ya karena Al-Qur'an itu merupakan firman Allah ya yang diberikan kepada kami, jadi kami men men menerima itu sebagai sebuah kebenaran mutlak. Karena dia mutlak maka dia menjadi parameter kebenaran gitu ya. Karena dia firman, firman dari yang Maha Tahu gitu loh ya. Jadi dia menjadi kebenaran mutlak gitu, tidak 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 relatif dia menjadi absolut ya oke sekarang aku akan bacakan dan nanti teman-teman juga bisa baca sendiri ya di komennya di bukankah Injil lebih dahulu daripada Al-Quran sebentar sebentar ini tajuknya kajiannya apa aku juga agak bingung ini, ini aku perlukan ini nanti aku akan menjelaskan sholawat ini belum selesai maka gini aja lah ya ini mau di sini mau aku buka ternyata dia sudah mantul cahayanya gini aja wis Uh, sesuai dengan komentar dari saudara kita ini Alkitab PS Alquran gitu ya. judulnya gini aja Alkitab ya versus Alquran tapi ini tidak masuk ke intipati loh ya ini hanya masuk ke kulitnya saja karena aku memberikan tanggapan sesuai dengan komentarnya ya sesuai dengan komentarnya ini judulnya lah ya Alkitab, BS Alquran. Ini komentar dari saudara Kristen kita adalah saudara BP. Ya, <tuh> uh, aku jelaskan dulu, uh, lay BP ya. Dalam perspektif kami, kalau kita merujuk ke nama dulu ya, ini itu dia masih nakiroh. Dia belum makrifat seperti ini. Ya. makrifat itu sudah jelas Al-Qur'an. Itu jelas Al-Qur'an. Tapi kalau Alkitab itu itu belum jelas. Kitab apa? Dia masih ma'rif belum belum ma'rifat, ya. Ini 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 eh, eksklusif dia. Eksklusif. Ini masih inklusif. Ya, Alkitab ya kitab apa? Seperti Allah itu eksklusif dia, tapi kalau e, Tuhan ya belum tentu Tuhannya siapa, dia terserah masing-masing. Tuhan itu inklusif, tapi kalau sudah Allah itu eksklusif, ya e, bisa dipahami ini ya. Al-Quran itu eksklusif, tapi kalau Alkitab dia inklusif. Kitab mana yang dimaksud, ya? nah ini dari nama dulu aku jelaskan tetapi meskipun demikian tentunya aku juga harus harus kan diskusi itu nggak boleh kenceng kencengan ya kalau kenceng kencengan ya diskusinya eh, nggak jalan Bismillah. aku bisa memaklumi yang dimaksud alkitab itu adalah kalau diluaskan menjadi perjanjian lama dan perjanjian baru kan begitu kan kalau diringkas lagi menjadi Torah plus kitab-kitab lainnya dan Injil plus kitab-kitab lainnya. Kitab-kitab lainnya juga itu nanti ya ya sebetulnya perlu penjelasan lagi ya. Tapi sudahlah aku paham kok ini ya. Aku paham apa yang dimaksud Alkitab itu ya ini. Ini ya. Yang dimaksud. Tetapi secara akademis penjelasannya seperti ini eh, saudaraku ya. Alkitab itu dia inklusif kalau Al-Qur'an dia sudah eksklusif gitu. Oke. Okay. Sekarang kita uh, masuk ke penjelasan untuk komentar Anda. Pertama, Alkitab versus Al-Quran: Alkitab dan sejarah sama. Al-Quran dan sejarah tidak sama kalau hadis, cemana ya? Maksudnya gimana ya? Yang kedua, kitab kalau dengan prinsip saling menggantikan pasti bukan dari Tuhan. Apalagi menyempurnakan, melengkapi masuk akal, walau belum tentu benar. Ya, enggak masuk akal, pasti salah. Mohon maaf, semoga berguna. Ya, terima kasih, eh, saudaraku. Ya, semoga Anda juga sehat selalu. Semoga kerasan di channel ini. Aku jelaskan dari yang pertama dulu, Alkitab versus Al-Quran itu tentang sejarah. Aku jelaskan dulu posisi Al-Qur'an itu bukan kitab sejarah loh, Mas, ya. Al-Qur'an itu tidak bisa disebut kitab sejarah meskipun di dalamnya ada menceritakan tentang sejarah. Al-Qur'an itu tidak bisa dikatakan kitab sains meskipun di dalamnya menjelaskan tentang sains tentang kejadian bagaimana alam ini terciptakan, jagat raya ini. Ya. Al-Qur'an itu tidak bisa disebut eh, kitab apa namanya? Tentang kejadian manusia itu ya. Apa berbicara tentang bagaimana proses kedokteran, gitulah nah, gampangnya ya. nggak bisa dibilang disebut kedokteran, meskipun di dalamnya itu menceritakan tentang bagaimana apa sih istilah kedokteran itu? Aku lupa ya. Bagaimana kita terciptakan dari mana pertemuan antara sperma dan sel telur? Berapa uh, Berapa lamanya perkembangan di dalam kandungan? Berapa lama kita harus menyusui? Itu ada dijelaskan di dalam Al-Quran, tapi demikian Al-Quran bukan kitab medis. Lalu, Al-Quran itu apa? Maka aku menjawab secara nalar saja. Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan untuk menjadi pedoman kehidupan manusia, supaya dia selamat. Ringkasnya begitu saja lah ya. Kalaupun nanti itu, kalau aku... Jadi kan begini, ada kerangka berpikir nakli, ada kerangka berpikir eh, akli. Nah, aku menjawab secara akli saja supaya jenengan anda itu bisa bisa gampang menerima. Karena kalau aku bawa ke nakli nanti Alquran berdasarkan Alquran itu eh, mungkin atau meskipun belum tentu pasti, tapi ada khawatirkannya ada resistensinya. Nah, aku, aku aku jawab secara Akli saja, ya, seperti yang aku sampaikan tadi. Oke, okay. uh, menarik ini, ya. Anda mengatakan bahwa Alkitab dan sejarah sama. Benarkah Alkitab dan sejarah sama? Karena ini menjadi pertanyaan, nanti kita diskusikan, ya. Al-Quran dan sejarah tidak sama, ya. Benarkah Al-Quran dan sejarah tidak sama? Ini juga akan masih dipertanyakan. Kalau hadis, cemana ya? Nah, aku jelaskan hadis dulu, ya. Aku jelaskan hadis dulu, jadi berputar dulu. Aku nanti ke bawah, nanti kita ke atas, ya. Aku jelaskan yang pertanyaan yang paling ujung dulu tentang hadis. Jadi begini dulu, waktu Al-Quran itu e, dipirmankan, maka Kanjeng Nabi itu mengajarkan kepada kalau dalam istilah kekristenan para murid gitulah ya kalau di dalam keislaman biasanya disebut uh, para sahabat begitulah lah ya itu dengan dua metode metode uh, hafalan dihafal dan tulisan jadi ada metode verbal hafalan dan ada literal tulisan ya seperti itu ca cara pengajarannya Agar nah, agar tidak bercampur dikhawatirkan itu terjadi bercampur ya maka hadis itu tidak boleh ditulis pada saat itu takutnya nanti bercampur dengan Al-Qur'an hadis itu nanti terbagi menjadi dua lagi saudaraku ada qaulia ada filia ada ketetapan qaul ucapan kanjeng Nabi mengatakan fi filia fiil kanjeng Nabi melakukan terus ada lagi ketetapan kanjeng Nabi tidak melarang tapi tidak juga uh, uh, memerintahkan Ya. ini seperti itu. kemudian hadis itu baru ditulis, ya. Itu kisaran ada yang bilang 200, ada yang bilang 300 tahun ya, ya terserahlah mau pilih yang mana ya. Tetapi sesuatu yang bisa kita tarik kesimpulan bahwa hadis itu setelah sekian lama baru ditulis. Jadi tidak sama dengan penulisannya dengan Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu langsung literal dan perbal dihafalkan dan dituliskan ya berikutnya dengan kondisi yang sekian jarak waktu penulisannya itu baru dilakukan nanti hadis itu agak ribet belajar hadis itu bermacam-macam ada yang sohi ada yang doib ada yang ahad ada yang aduh macem ada sanat ada matan e, ribet belajar hadis itu ya maka dengan demikian posisi kita terhadap hadis itu tidak sembarang hadis terus diterima enggak, harus uji kesahian Makanya di dalam hadis itu bisa saja seseorang itu menerima tapi orang lain menolaknya. Itu itu relativitasnya seperti itu. Ya. Ada sebuah hadis diterima oleh seseorang tapi ditolak oleh seseorang itu it, it, itu itu biasa. Belum lagi nanti hadis itu ada hadis uh, aduh, macam-macam lah ya. Ada <laughs> yang sebetulnya bukan hadis tapi yang yang pemalsuan pemalsuan entah itu sengaja entah itu tidak sengaja seperti tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina itu kan ternyata bukan hadis gitu ya itu itu sekilas tentang hadis jadi ada relativitas di dalam hadis tidak semuanya asal hadis itu kita terima ndak ya kalau memang dia bisa dipertanggungjawabkan bahwa eh, kanjeng Nabi mengatakan kanjeng Nabi mm, melakukan kanjeng Nabi menetapkan maka itu harus kita terima gitu ya Oke, okay, itu itu sekilas tentang hadis. Oke, okay, kita naik lagi ke atas ya. Alkitab dan sejarah sama. Anda yakin bahwa Alkitab dan sejarah itu sama? Se sejauh berapa? Sejauh mana Anda yakin bahwa Alkitab dan sejarah itu sama? Anda yakin itu? Ya? Seberapa tingkat keyakinan Anda sehingga Anda mengatakan Alkitab dan sejarah itu sama? Sebetulnya aku tadi ini buku berserakan ya. Jadi aku cari-cari bukunya nggak ketemu. Aku akan tunjukkan kepada Anda bagaimana e, perjanjian lama itu tidak akurat dalam menghitung jumlah kuda saja itu tidak akurat. Berapa sebetulnya jumlah kuda yang digunakan dalam Salah satu ee, pertempuran ya. Di kitab Raja-Raja atau apa gitu. Sayang aku cari-cari bukunya nggak ketemu. Karena ini ya maklum lah. Ruangannya sangat kecil dan terbatas ini ya. nggak ketemu. Tapi gini aja lah. Ini kan kita sebentar lagi. E, 25 Desember yang menurut saudara-saudara Kristen kita itu. E, Natal ya. Natal gini aja lah. Kita. Lakukan e, sebuah analisis. Apakah bener uh, Alkitab itu uh, dan sejarah itu sama. Tentang silsilah Yesus saja lah ya. Silsilah Yesus. Ya. Silsilah Yesus saja lah. Ya. Pertama kita harus sepakat bahwa seseorang tidak mungkin lahir dua kali toh. Ya, seseorang kalau dia lahir tanggal 17 uh, Agustus 19 60 gitu ya maka tidak mungkin dia ada lagi bisa lahir tanggal 21 bulan Agustus 1964 nah, itu enggak, enggak mungkin enggak mungkin orang lahir dua kali itu enggak mungkin ya kita sepakat dulu di sini oke ya kita lihat sekarang dalam Alkitab silsilah Yesus hanya dimuat dalam dua sedangkan sedangkan Yohanes dan Markus itu e, membisu ya tidak memberikan komentar apapun tentang e, silsilah Yesus yang memberikan komentar tentang sejarah ini kan sejarah nih silsilah ini ya sejarah keluarga lah begitu ya itu hanya e, Matius dan Lukas ya Matius dan Lukas hanya ini aja yang menceritakan Sementara eh, Markus dan Yohanes itu membisu. Oke, kita lihat di sini ya Injil Lukas itu di tiga ya di tiga dua tiga sampai hmm, tiga delapan bisa dicek di sini ya Injil Matius memuatnya di Matius satu ya satu sampai tujuh belas. 17 ya. Ini. Ini terjadi perbedaan mencolok. Lukas meriwayatkan 21 nama, ya. Lukas ini aduh ini kemana nulisnya nanti ya. L gitu aja ya. Kalau L itu berarti Lukas, kalau M itu M itu Matius ya. Lukas itu ada 21 nama. Ya. 21 nama yang diriwayatkan ya. Lukas menceritakan dua satu nama Yesus dari Adam sampai Abraham. Dari Adam sampai Abraham. Ini ada dua satu nama yang disebut. Ya. Sementara sedangkan Matius M Matius ini tidak ini tidak tidak menyebutnya. Ya. Oke. Ini harus hati-hati jangan-jangan salah kutip aku ini ya. Kemudian, dari Abraham sampai dengan Daud, Lukas menyebutnya 15 nama. Lukas, ya. Dari Abraham, sebentar-sebentar. Dari Ab 15 nama. 15 nama. Ya. 15 nama. Dari Abraham sampai Daud. Ya. 15 nama dari Abraham. Sedangkan Matius 14 nama. Ya. Matius ini cuma 14 nama. Dari Abraham sampai Daud. Ya. Dari Abraham sampai Daud. Dan dari dari Daud sampai dengan Yesus, Lukas meriwayatkan 43 nama. Ya. Dari dan dari Daud, Daud ya sampai ke Yesus empat puluh tiga nama, empat puluh tiga dari Daud sampai ke Yesus ya. Ini ini Lukas ya, Lukas terus, eh, Matius dua puluh nama, Matius dua puluh delapan nama ya dari Daud sampai Yesus ya uh, ini nampak di sini ini ini pak ah, ya oh, ini enak juga ini bisa diangkat angkat ini ya aku jelaskan ya aku jelaskan dulu gini kalau kita cek di Matius itu ada ini silsilah ya silsilah ini Matius itu dari dari Matius yang 1 1 sampai 17 informasinya di sini. Kalau yang Lukas dari Lukas 3 23 sampai 28 ini Mas. Kok informasi silsilah Yesus. Dari Lukas 21 nama. Ya, dari Adam sampai Abraham. Matius 0 dia tidak tidak menyebutkan sama sekali. Ya. Begitu juga ya. Lukas ada 15 nama dari Abraham ke Daud. Sedangkan Matius ada 14 nama, sisi satu nama. Ya. Lukas ada 43 nama dari Daud sampai Yesus. Matius cuma 28 nama. Ya. Sedangkan sejarah silsilah Yesus itu mesti tunggal. Tidak mungkin ada dia punya dua sejarah silsilah. Ya ini kan Kebetulan kan mau natal nih supaya saudaraku ini lebih acceptable ya, maka aku ambil ini aja lah ya. Betapa tidak akuratnya informasi yang disampaikan oleh uh, Alkitab. Ya, ini silsilah pak, itu itu aja sudah tidak akurat. Ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa Alkitab sama dengan sejarah? Berikutnya kapan kelahiran uh, Yesus? Kapan kelahiran Yesus? Ini sekarang, apakah benar 25 Desember? Itu juga debatable, antar pendeta juga debatable itu. Maka kalau antara Islam debatable itu di bawah pohon korma atau di kandang domba itu terjadi perdebatan, itu ya hal yang biasa. Sedangkan dalam internal kekristenan sendiri terjadi perdebatan, benarkah 25 Desember itu hari lahirnya Yesus? Karena di sini ya, Sampai abad keempat Masehi hari lahir Yesus masih diperingati 6 Januari 28 Maret 18 April 29 Mei Menurut riwayat yang lain juga diriwayatkan 28 April 18 Mei dan 18 Oktober Jadi itu berubah-ubah dia Kaisar Konstantin menetapkan tanggal 25 Desember sebagai hari kelahiran Yesus Natal ah. Jadi ada kekuatan kekuatan penguasa untuk menentukan sudah nggak usah ramai kita tetapkan tanggal 25 Desember saja. Kenapa 25 Desember itu juga ada sejarah dan itu nggak perlu aku bahas lah ya. Nanti akan oh nggak benar itu Dewa Matahari gini-gini mesti disangkal. Sudahlah itu kita abaikan dulu. Tetapi penetapan 25 Desember itu adalah kekuatan hukum yang disokong oleh kekuasaan. Jadi ada ada penguasa bicara di sana. Ya tapi ya tidak apa-apalah, tidak masalah. Cuman yang aku bisa tunjukkan, kapan Yesus lahir itu sendiri bermasalah dalam kekristenan. Cuman kan itu tidak termaktub di dalam Alkitab. Sedangkan kita berbicara tentang Alkitab. Aku ngomong Alkitab aja ya, karena di situ Alkitab enggak pakai Injil, ya. Oke. Okay. Sekarang kita berbicara berdasarkan data waktu. Kapan sebetulnya lahirnya itu kapan? Ya, coba ini sudah sudah ya. Uh aku hapus kalau Sunda. Hmm. Aku hapus. Kembali ya, kalau L itu Lukas. Lukas hmm. ya. Itu bisa dilihat nanti di 2 1 sampai 8. 1 sampai 8 ya. 2 itu pada masa kekuasaan Kaisar Agustus ini kaisar Agustus waktu ingin melakukan sensus. Ya, ini tahunnya 579 Romawi. Ingat, Romawi ya. Ya, 579 Romawi. Ya, kaisar Agustus yang sedang melakukan sensus. Sensus ini kan berarti kan ngandung keputusan pemerintah kalau keputusan karena pada waktu romawi lagi menguasai Israel kan kalau keputusan pemerintah itu berarti menjadi knowledge flow publik artinya publik itu tahu semua kan sekarang kita lihat Matius M ya Matius apa kata Matius itu kita bisa lihat Matius di dua ya satu sepuluh sebelas ya di satu sepuluh dan sebelas ya. Apa katanya di sini? Pada masa pemerintahan Raja Herodes Agung. Di sini di Herodes bukan Kaisar. Herodes Agung. Ya, meskipun kalau kita baca Herodes, nama Herodes itu ada tiga teman-teman ini harus hati-hati itu -hati rumah teman-teman Islam ya. Herodes di dalam Alkitab itu ada tiga ya, ada tiga Herodes. Jadi yang bapak kakeknya disebut Herodes, bapaknya Herodes, anaknya ya Herodes. Nanti Herodes yang mana itu bisa dilihat. Ini yang Herodes Agung, ya, ini memerintahkan itu tahun 749 Romawi, tahun 749 Romawi, tahunnya, ya, Romawi. Kalau kita hitung, 749 dikurangi berapa ini? 579, ada selisih 170 tahun, Bapak. Bukan sehari dua hari, bukan setahun dua tahun, 170 tahun selisihnya ya masih nampak sini lihat. 170 tahun selisihnya pak antara informasi yang disampaikan Lukas dan Matius itu yang pertama tetapi yang paling ganjil yang paling janggal yang paling tidak bisa diterima logik benarkah seseorang itu lahir dua kali karena ini 579 Romawi sedangkan di sini 749 Romawi kalau dikatakan bahwa oh Kaisar Agustus itu Herodes eh, ya tidak tambah salah sama sekali Salahnya di mana? Kita lihat waktunya aja sudah beda. Selisihnya 170 tahun, bukan setahun, dua tahun, lima tahun, bukan. Ya, ini Kaisar Agustus, ini sensus. Sensus itu artinya kan diumumkan ke publik dan semua publik tahu. Pertanyaannya, bagaimana Matius bisa keliru? Menulis tentang pada saat kapan kelahiran Yesus itu. Ya, Ya, itu itu masih sebagian, Pak. Tentunya ada ya di kita perjanjian lama nanti tentang kisah-kisah uh, lain banyak lah ya. Cuman ada keterbatasan waktu ya. Sementara ini aja karena kita kan sebentar lagi uh, 25 Desember itu pasti terjadi polemik gitu nanti ya. Kapan sebetulnya uh, Natal itu ya? Maka karena supaya lebih gampang diingat aku ambil tentang silsilah Yesus yang berhubungan dengan Natal itu juga bermasalah, Pak. Sekarang belum lagi begini, Pak. Ini kan rusak semua kerangka berpikir e, kekristenan ini. Dirusak oleh informasi bahwa sampai logo-logo gambar-gambar tuh Yesus e, lahirnya itu di kandang domba. Nanti kalau ada foto-foto itu kan di kandang domba, banyak jerami, ada domba, orang berkeliling gitu. Pertanyaanku kembali seperti yang tadi. Seberapa yakin Bapak bahwa Yesus itu lahir di kandang domba? Karena tidak ada satupun, Anda lihatlah Injil manapun ya. Tidak ada satupun mengatakan Yesus lahir di kandang domba. Itu sebuah eh, apa namanya ya, asumsi yang yang merusak kebenaran. Ya. Oke. Okay. Eh, itu yang bisa aku sampaikan. Terus begini. Al-Qur'an dan sejarah tidak sama. Nah, ini aku tidak bisa komentar, Pak. Karena Bapak tidak memberikan yang di, yang disampaikan Al-Qur'an contohnya itu sejarah tentang apa? Terus fakta historisnya apa? Terus ini kita komparasi, ini bertentangan atau tidak? Seharusnya bapak memberikan itu sehingga aku bisa ngomentari. Nanti ayatnya apa, bunyinya apa, sejarah apa, terus sejarahnya apa dan bagaimana? Siapa yang menulis sejarah? Dan aku sudah berulang kali kalau bapak e, memang rajin mengikuti kajianku bahwa sejarah itu ditulis oleh pemenang dan sejarah itu ditulis, ya. Atas kepentingan untuk apa dia ditulis dan oleh siapa dia ditulis. Hati-hati, Pak. -hati, Tetapi kalau firmannya benar, benar-benar dia firman Allah. Dan sejarahnya benar tidak diinterpenji Mesti ketemu. Mesti ketemu. Tidak ketemunya ini mesti ada salah satu. Misalkan dia bukan firman tapi dikatakan firman. Dia bukan sejarah tapi dikatakan sejarah. Ini nggak ketemu. Seperti Bapak kalau lihat ya. ini Pak ya Di Injil Yohanes Kisah Perempuan yang berzina, ini perempuan yang berzina di Injil Yohanes, ya, ya, ini yang menginspirasi Dul Sumbang membuat lagu yang judulnya Yesus pun mencintai pelacur. Ini bermasalah, Pak. Ini benar-benar sejarah nggak? Karena, karena di sini dia kan dikeluarkan, jadi catatan kaki di sini, ya, itu ada berapa ayat itu? Kalau aku baca begini. Dalam banyak naskah-naskah terjemahan kuno tidak ada bagian, maksudnya tentang eh, wanita yang berjina itu ya. Ada yang menempatkannya sesudah Yohanes 21:24, ada lagi yang sesudah Lukas 21:38, dan ada satu naskah yang menempatkan sesudah Yohanes eh, 7:38. Ya, jadi dari dari penempatannya saja itu sudah bermasalah pak, ya tentang se seorang perempuan yang berjina yang yang tapi terlepas dari itu sejarah ini aneh pak namanya berzina itu mesti laki-laki dan perempuan kenapa hanya perempuannya aja yang diurus ya lakinya kemana itu kan merangsang adrenalin logika kita untuk berpikir keras benarkah cerita itu benarkah sejarah itu dan sekarang digugat dan itu di 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 kasih catatan kaki gitu ya oke e, jam berapa deh bapak mau mantarkan demo Waduh banyak yang harus saya ceritakan uh, Atau gini aja lah ya uh, Saya harus antar anak saya dulu sekolah ya Nanti kita lanjutkan uh, Bismillahirrahmanirrahim uh, Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim alamin Mohon maaf tadi terjedah Ada tugas rutin Mengantar anak, anak sekolah kita lanjutkan kajian kita, ya. Jadi, yang nomor satu itu, ya, sudah aku jelaskan Alkitab versus Al-Quran, Alkitab, dan sejarah sama Al-Quran dan sejarah tidak sama. Kalau hadisnya, cemana gitu, ya, itu sudah aku jelaskan, ya. Jadi kalau hadis itu tertulis sekitar 2 atau 300 tahun kemudian Pak ya. <tuh> Makanya dia relatif Kalau Al-Quran itu begitu diturunkan langsung uh, diajarkan secara literal dan perbal Jadi ditulis dan diingat Ingatan dihafalkan gitu. Oke okay. ini yang 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 nomor dua sekarang ya itu tadi yang nomor satu ya nomor dua uh, ini titik komanya nggak begitu jelas jadi aku agak bingung juga bagaimana memahami komentar saudara kita ini ya kitab kalau dengan prinsip saling menggantikan pasti bukan dari Tuhan apalagi menyempurnakan itu titik terus begini melengkapi masuk akal itu titik lagi walau belum tentu benar koma nggak masuk akal pasti salah jadi aku kurang kurang bisa mengerti maksudnya ini gimana aku komentari yang ini aja lah ya yang aku lebih gampang untuk memahaminya kalau gini-gini kitab kalau dengan prinsip Saling menggantikan pasti bukan dari Tuhan, apalagi menyempurnakan. Titik, nah ini aja dulu ya. Itu itu dulu yang aku komentari ya, eh, saudaraku. BP ini ya, pertanyaannya apa yang Anda jadikan pijakan untuk mengatakan pasti itu apa ya? Kita kalau dengan prinsip saling menggantikan pasti bukan dari Tuhan apalagi menyempurnakan. Itu apa? Kerangka berpikir pastinya itu apa? Karena aku tidak tidak menangkap ada korelasi ya antara dari Tuhan ya dan saling menggantikan apalagi menyempurnakan itu itu korelasinya lepas di mana gitu. E anda tidak membangun antara saling menggantikan, melengkapi, dan dari Tuhan. Itu korelasinya gimana? Sehingga Anda mengatakan bahwa kitab kalau dengan prinsip saling menggantikan, pasti bukan dari Tuhan, apalagi menyempurnakan. Sehingga kalau di apa, narasi ini aku tangkap, Anda itu memastikan itu, ya karena saling menggantikan gitu loh jadi sebab akibatnya itu saling menggantikan jadi kalau saling menggantikan pasti bukan dari Tuhan nah itu kok bisa dipastikan tuh korelasinya gimana itu ya kan 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 tidak ya mungkin keterbatasan menjelaskan atau gimana ya kita ini 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 sudah ya bagaimana tentang sejarah sisi Yesus yang Bermasalah ini ya, yang ada selisih 170 tahun ya, kita beralih ke sini aja supaya lebih. Ini tadi sudah dihapus ya, jadi narasinya eh, yang dibangunkan kalau kita dengan prinsip saling menggantikan ya menggantikan. Ini kan klaim Al-Qur'an ini ya bahwa Al-Qur'an itu bukan satu-satunya loh ya. Sama dengan nabinya juga itu bukan satu-satunya. Kanjeng Nabi Muhammad itu bukan sesuatu yang baru yang yang sebelum beliau tuh tidak ada nabi Allah, bukan bukan begitu loh ya. Alquran juga begitu, bukan satu satunya kita buloh, bukan sebelum kita buloh Alquran itu sudah ada kita buloh kita buloh yang lalu. Maka disitulah eh, kerangka berpikir yang aku bangun itu menggantikan dan kalau di Alquran menyempurnakan, menggantikan, menyempurnakan. Ya. Ini dua dua pernyataan ini. Lalu kalau dia menggantikan dan menyempurnakan kok bisa pasti ini gitu. loh? yang aku heran di sini pasti bukan dari Tuhan ini loh apa apa korelasi kan kan kalau kita berbicara eh, kausa prima itu ya atau hukum sebab akibat itu kan harus harus ada korelasinya nggak bisa lepas kepastian ini dibangun dari mana kok apakah dibangun dari sini kalau dibangun dari sini logikanya gimana menggantikan dan menyempurnakan kok ujuk-ujuk pasti bukan dari Tuhan ya sebetulnya bu, kalau kalau aku mendudukkan masalah bukan begitu pak ya yang jadi masalah itu yang menggantikan dan yang menyempurnakan itu siapa gitu loh bukan kalau kalau yang menggantikan dan kalau menggantikan dan menggunakan itu pasti bukan dari Tuhan, bukan begitu. Tapi dari pijakan itu siapanya, siapa yang menggantikan? Kalau yang menggantikan dan yang menggunakan itu bukan dari Tuhan, ya dia bukan dari Tuhan. Kalau dari Tuhan ya dari Tuhan. Masalahnya itu kan siapa? Karena itu nanti e, akan berbicara kitab itu kitabnya siapa? Maka kerangka berpikir yang aku bangun ya itu kitab Pak kita bulo atau kitabnya Allah kitab Allah gitu loh ini kitab Allah ya Allah sendiri yang mau menggantikan mau menyempurnakan kan suka suka dia jadi kuncinya itu bukan masalah menggantikan dan menyempurnakan tapi kuncinya Siapa yang menggantikan dan menyempurnakan? Dan itu kitabnya siapa? Itu kitab-kitab dia sendiri kok. Yang menyempurnakan ya dia Yang menggantikan ya dia Begitu seharusnya kerangka berpikir akademis itu begitu Kalau korelasi yang anda bangun seperti ini Itu nggak 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 logis nggak nemu gitu loh Ya seperti ini Misalkan aku bikin apa ya Katakanlah bikin karya ilmiah ya tentang korelasi antara jumlah penduduk dan perkapita dan pendapatannya gitu ya terus aku bikin terus itu buku itu aku sempurnakan lagi di buku berikutnya terus kamu bilang bahwa itu bukan buku dari aku atau bukan bukuku kan tidak bisa karena pusatnya di aku ya kecuali kalau bukuku itu disempurnakan lagi dari bukan aku ya itu nggak bisa aku aku itu bukuku itu nggak bisa sesuatu yang bukan dari Allah tidak bisa disebut kita buloh gitu loh Pak. jadi masalahnya bukan menggantikan atau menyempurnakan tapi siapa dan bukunya siapa itu loh konteksnya di siapanya ini siapa Allah menggantikan dan menyempurnakan bukunya siapa ya bukunya Allah sendiri jadi kita manusia tidak punya otoritas di sini. Gitu loh. Senang-senang Allah sendiri, suka-suka Allah sendiri, mana yang mau ditetapkan hukumnya, mana yang mau digantikan hukum-hukumnya, mana yang dulu boleh, sekarang tidak boleh. Ya. Atau yang dulu tidak boleh, sekarang boleh hukum-hukum. Nanti kan ini kita berbicara kalau berbicara kita bulu itu kita pasti tidak bisa lepas berbicara tentang hukum Allah. Gitu loh. Begitu Pak ya yang yang bisa aku tangkap itu dari komentar uh, saudaraku, ini seperti itu, tapi supaya lebih jelasnya beginilah ya. Aku akan menukilkan uh, dari beberapa uh, ayat saja, ya. kita buka di coba aku carikan yang masih berhubungan dengan sejarah, anu lah ya, supaya lebih gampang untuk diterima penjelasanku yang yang ada hubungannya dengan sejarah lah, begini. Berapa <tuh> ini? 44, 344, Ali Imran ya, Ali Im, surat Ali Imran 344. Jadi gini, surat 44 ya. Eh, ini ini ya sudah ada. nanti mungkin bawa perlu enggak apa-apa Ya. Quran surat Ali Imran surat 3 ya. 44. Karena karena gini eh uh, ya aku juga memaklumi sih ya. Banyak teman-teman Kristen yang selalu uh, bertanya, "Bagaimana itu? Al-Qur'an bisa tahu ceritanya itu sudah 6 atau 5 abad yang lalu kok tiba-tiba tahu?" gitu. Bagaimana uh, kan Nabi Muhammad itu bisa tahu kan banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya. Sebetulnya itu kan sudah aku jelaskan di di, di videonya sudah ada itu judulnya apa ya lupa juga sudah pernah aku jelaskan itu. Jadi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Zalika min ambalil goib. Nah, lihat pak, goib, goib, goib itu ya gaib, tidak tahu. Kalau kita tahu sudah bukan gaib lagi. Nuhihi ilaiq wa ya. ma kuntala is yulkuna ak lamahum ayuhum yakfulu. Mariama maksudnya Bunda Mariam Pak ya wa ma kuntala daihim is ya gini jadi kalau ini naik ke atas ini cerita tentang sejarah tentang Bunda Mariam salah satu nama yang tertulis di dalam Seingatku satu-satunya, satu-satunya nama perempuan yang tertulis di dalam Al-Quran itu yang secara tekstual itu ya Maryam. Itu supaya teman-teman Kristen tahu bagaimana Islam itu menghormati Maryam. Ibu dari sosok yang sangat kalian hormati, kami hormati. Ya. Jadi kalau ada Kristen itu tidak menghormati minimal menghormati saja lah tidak harus mengimani Al-Qur'an itu Kristen geblek larang Al-Qur'an sendiri aja menghormati Bunda Maryam kok dia mau mencela Al-Qur'an tuh gimana ya dan Bunda Maryam itu bunda dari sosok Yesus yang mereka hormati terus dia mau mencerca Al-Qur'an itu kan gebleknya tujuh turunan ya oke Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu, Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ini dijelaskan, padahal engkau tidak bersama-sama mereka ketika mereka melemparkan pena maksudnya mengguni, me mengu mengundi ya, anak panah ya. Siapa di antara mereka yang akan memelihara uh, Mariam, maksudnya Bunda Mariam, dan engkau pun tidak bersama mereka ketika mereka bertengkar. Maksudnya, ter terjadi e, tarik-ulur ya dalam musyawarah itu. Kan begini, sayangnya e, peristiwa ini tidak ada di Injil kanonik ya. Adanya itu kan di Injil gospel ya, di 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 gospelnya Yakobus. Aku pernah diprotes. Mana ada Pak Injil Yakobus? Yang enggak ada karena kamu taunya Injil kanonik yang 4 itu aja. Injil itu kan cerita tentang Yesus dari mulai lahir, tersalib, naik, ke mati, naik ke atas nanti katanya datang lagi. Ya. Ya, enggak ya, masalah kalau kamu bilang enggak ada ya, aku bisa maklum karena taumu itu Injil kanonik yang 4 itu. Matius, Markus, Lukas, Yohanes kan itu aja. Padahal ada banyak-banyak Injil lainnya. Di antaranya ini uh, The Influence Gospel of James atau Prota Evangelium Yakobi itu Yakobus yang menulis. Ya di, di Injil ini ya di Injil ini sekali lagi aku jelaskan kalau anda bilang tidak ada Injil Yakobus tuh urusan kalian. Kalau aku bilang ada, ya karena aku tidak terpaku dengan empat Injil yang Kanonik itu, ya. Di sini diceritakan banget pak, rinci banget tentang Bunda Maryam. Jadi, jadi kan dari sini kita tahu bahwa kebiasaan kebiasaan orang dulu kan serang kalau ada sebuah keinginan itu sering bernazar. Mungkin dari apa yang mereka pahami dengan nazar itu Allah akan mengabulkan keinginan mereka. Bagaimana rasanya orang yang tidak punya anak maka bernajar aja nanti kalau punya anak begini begitu begini begitu akan diserahkan di bait Allah gitu ya. ya. begitu juga yang dilakukan oleh uh, Hana. Hana itu suami Yoyakim uh, bundanya Bunda Maryam ya. Jadi meskipun gimana ya, ada sedikit kecewa lah gitu karena yang diharapkan laki-laki yang lahir Bunda Maria, perempuan, cewek gitu ya. Tapi tetap aja eh, uh, nazar itu dilakukan akhirnya setelah umur sekitar ya tiga empat tahunan lah ya diserahkan ke bait Allah dan dibawa asuhan seorang nabi nabi lo ya jadi yang mengasuh bunda Maryam itu nabi bukan bukan tukang ngarit rumput bukan tukang parkir bukan ya dan nanti Ya, nanti nanti ini untuk memahami teman-teman Islam untuk memahami bagaimana memahami surat al-Maidah ketika Nabi Zakaria masuk ke Mihrab loh kok di situ sudah ada hidangan itu itu kira-kira hidangan uh, kalau di kita ya soto rawon gule gitulah ya tapi ini kan perspektifnya kan uh, Barat Tengah ya kalau yang sudah ngaji ke aku tahu apa yang aku bilang Barat Tengah ya tentunya ya roti atau panggang kambing atau apa gitulah ya menunya ya apa hidangan makanan tuh seperti itu kira-kira makanya kalau memahami surat al-maidah itu hidangan turun tuh oh itu panganan turun dari langit begini itu kira-kira makanan jasmani atau makanan rohani ini kan sering orang terjebak dalam pemahaman-pemahaman yang itu uh, materialistik ya bahwa alkitab baik alquran baik torah maupun injil itu sering ber, 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 berbicara dengan bahasa metafora. Dan sini kita tahu nanti ya bahwa ketika eh, Bapak Zakaria masuk Mirab menemui Bunda Maryam itu sudah ada hidangan. Nah, terus itu hidangan apa menurut kalian? Jadi istimewa Kanjeng Nabi Zakaria sebagai gurunya ya guru bagi eh, Bunda Maryam yang mendidik ya itu nabi loh bukan sembarang orang dan Bunda Maryam sendiri pun di luar pendidikan arahan dari Bapak Jakaria ini dia juga mendapatkan hidangan dari Allah nah, masalahnya bagaimana kita memahami hidangan ini gitu, ya tapi terlepas dari itu yang yang mau aku nu kaitkan dengan surat ini ya itu kan akhirnya nah, Bunda Maryam itu beranjak dewasa 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 gitu ya dari hari ke hari bulan ke bulan tahun ke tahun dewasa ya ukuran kedewasaan saat itu ya mungkin berapa ya kalau di kitabnya itu 15 tahunan lah gitu ya sekarang kamu berumur berapa nih Ya sekarang seperti gerah itu-itu 16 tahun ya SMA lah ya itu sudah mulai Mungkin ada hubungannya dengan toharo-toharo itu kesucian Kan sudah mulai kalau cewek itu menstruasi Apakah menstruasi itu nanti tetap boleh tinggal di bait Allah atau bagaimana itu hukum-hukum lain lah ya Itu lain, eh, lain masalah Cuman itu bisa saja menjadi pertimbangan sehingga Bapak Zakaria itu mengajak sesepuh-sepuh ya takmir-takmir bait Allah gitulah ya. Terus bagaimana ini Maryam ini sudah dewasa. Akhirnya dibikinlah di, di seperti Saimbara siapa yang yang berhak siapa yang berhak untuk mengambil bunda Maryam sebagai istri. Akhirnya Saimbara itu diikuti, diikuti, diikuti dan salah satu pengikutnya kan Yusuf dengan melemparkan apa namanya itu ya seperti anak panah gitu ya itu ya dimenangkan oleh Yusuf maka Pak Yusuf lah yang akhirnya mengambil Bunda Maryam dari bait Allah untuk dijadikan istri itu loh ya Yusuf yang menang dan meskipun di dalam negosiasi itu terjadi negosiasi alat yang katanya Alquran pertengkaran tuh ya nah peristiwa itu itu berapa abad yang lalu kanjeng Nabi belum lahir. Tapi bagaimana kanjeng Nabi itu bisa tahu? Karena dikasih tahu oleh yang Pop maha tahu. Itu goib. Goib itu. Itu goib. Maka disebut berita-berita goib. Ini sebagai contoh ya. Nanti ada tentang Yusuf juga ada. Kanjeng Nabi Yusuf. Kanjeng Nabi Yakob juga ada. Kanjeng Nabi Ibrahim juga ada. Itu kalau ditarik ke belakang berapa ribu tahun dan berapa abad itu bagaimana kan cik Muhammad tahu karena diberitahu kalau nggak diberitahu ya nggak tahu karena apa karena itu goib gitu loh jadi kalau yang mengatakan bahwa Al-Quran itu mencotek begini begitu ya karena kerangka berpikir kamu tidak tahu kalau mencotek yang dicontek mana ayat berapa bagian yang mana Kan itu harus jelas. Di sini tidak ada contek mencontek orang. Di sini adalah pemberian informasi. Berita gaib itu diinformasikan oleh yang Maha Tahu itu. Itu loh ya. Jadi bukan ada ini kitab Injil misalkan lah atau Torah atau terus ini ini terus dinukil terus dimasukkan di Al-Qur'an bukan begitu. Mana berani. Karena otoritas kita bulu itu ada di Allah sendiri. Kita hanya tinggal terima saja Ya Oke okay. Itu uh, Pak ya Yang hubungannya dengan sejarah Makanya Al-Quran mengatakan Aku ulangi lagi Itulah sebagian dari berita-berita gaibnya Yang kami wahyukan kepadamu Haji Nabi Muhammad maksudnya Padahal engkau tidak bersama mereka Ketika mereka melemparkan pena hmm. Ya Melemparkan pena Ya maksudnya untuk mengundi yang akhirnya dimenangkan oleh Pak Yusuf itu ya. Siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan engkau pun tidak bersama-sama mereka ketika mereka bertengkar begitu. Ini nanti cerita tentang ini pengasuhan Maryam yang beralih dari Bapak Jakaria ke Pak Yusuf itu menarik nanti kalau kita ceritakan karena ada tra, uh, budaya Semitik yaitu Arab dan Israel bagaimana uh, ketika mereka mengikat tali perkawinan, itu ya. Itu itu nanti kita bahas uh, tersendirilah. Oke, okay. sekarang aku lanjutkan lagi ke 546 ya. Nah, ya. Ini ke lima Al alma hidayah lima empat enam ya lima empat enam oke buka oh kalau bapak ini enggak pegang Al Quran orang bukan orang kalau saya meskipun bukan orang Kristen saya megang Alkitab Pak. 546 Oke, Pak, saya bacakan untuk untuk Anda ya. Sebetulnya ayat-ayat seperti ini itu banyak, Pak ya, banyak yang menyatakan bahwa saling menggantikan ya dan saling menyempurnakan ya. Itu itu banyak tapi aku pilih yang yang berdekatan-berdekatan dengan dengan apa ya? dengan kekristenan lah ya. Seperti tadi ini tentang Bunda Maria. Ini juga masih tentang Kanjeng Nabi Isa. Begini. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa. Maksudnya Kanjeng Nabi Isa yang kalian sebut Yesus. Nanti kalau masih ada yang ngomong bahwa kanjeng Nabi Isa itu bukan Yesus ya sudahlah. Kamu belajar dulu, ambil dulu Injil yang lama, Injilnya Litsker dan Injilnya Browis ya. Kecuali itu nggak kamu akui yang nggak tahu lagi ya. Karena Browis menyebutnya dengan uh, Yesus Kristus. Sementara Litsker menyebutnya dengan Isa Elmeze. Jadi gitu, Elmeze pakai J. Karena ini kan bahasa Melayu lama, Indonesia belum merdeka tahun 18-an. Artinya ya Yesus itu ya Isa. Jadi kalau mau mendebat bahwa Yesus bukan Isa ya, kamu belajar Injil itu dulu. Atau tidak usah ke sini. Karena untuk apa? Diskusi-diskusi di antara kita terjadi karena kita mengatakan dalam satu pandangan Yesus itu ya Isa. Satu orang yang sama diceritakan dengan dua cerita yang berbeda ini gimana? satu orang yang sama diterima sebagai sosok yang berbeda ini bagaimana yang satu bilang manusia yang satu bilang uh, allah itu nah, dari itulah kita diskusi tapi kalau uh, yesus dan isa itu sesuatu yang berbeda ya Enggak usah didiskusikan ngapain juga kamu kesini Tuh, ya oke ini aku bacakan dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus isa putra mariam lihat ini intinya di sini membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan kami menurunkan Injil kepadanya di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu Torah dan sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini ada ini Torah ya. Torah ya. Injil. Ini gini. ini gini. ini Yahudi, ini aslinya Nasrani, yang kemudian jadi Kristen, ya. Ini kanjeng Nabi Moses, ini kanjeng Nabi Isa, Yesus yang kalian bilang Yesus. Jadi kalau kita baca keterangan ini ya keterangan ini ya bahwa membenarkan kitab sebelumnya yaitu Torah ya dan kami jadi membenarkan kitab sebelumnya itu Torah dan, dan menur, kami menurunkan Injil kepada siapa kepada kanjeng Nabi Isa karena Torah kepada kanjeng Nabi Musa ya Injil kepadanya di dalamnya dapat terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan membenarkan ya jadi dibenarkan ya menurunkan Injil itu untuk membenarkan hal-hal yang 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 di sini kan ini sudah lama Pak. Berapa abad ke sini? Itu 750 tahun, 7 abad setengah. Apakah ada jaminan bahwa kita Torah tidak terkontaminasi oleh tangan-tangan manusia? Maka dibenarkan oleh Injil gitu loh. Ya. Dibenarkan oleh Injil ya. Aku ulangi membenarkan kitab yang sebelumnya itu Torah dan kami menurunkan Injil ke di dalam terdapat petunjuk dan cahaya dan membenarkan. Jadi, jadi ini saling membenarkan. Ini ya. Karena sampainya ini begini, serai. Ya. Ini membenarkan ini, Pak. Ya, ini membenarkan ini. Nanti Bapak buka itu di perikopnya Yesus dan hukum Taurat. Itu ada di Matius 5:17 ya. Buka Matius 5, 17 17, ya, Kalau satu perikopnya itu panjang ini Pak ya Panjang itu cukup dibaca 5, 17 sampai eh uh, Berapa ya 17 sampai 22 saja Pak Ya Sampai 22 Atau kok mau dibaca semua ya bagus lah tapi sampai 22 ya. Aku baca yang paling awal. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah. Ya. Bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Torah atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan melainkan untuk menggenapinya. Jadi itu, Pak. Menggenapinya. Memang kita harus berdebat juga menggenapi itu apa sih artinya? Menggenapi itu apa artinya? Menambah yang di sini belum aturannya belum lengkap, terus di dilengkapi. Kalau begitu kan berarti kan menyempurnakan dia, ya? Menyempurnakan, ya? Ya menyempurnakan atau bisa juga uh, membenarkan membenarkan, menyempurnakan. Apakah ini termasuk ini? ini? Juga kita harus diskusikan, ya. Tapi terlepas apapun menyempurnakan, membenarkan, menggenapi, yang melakukan ini tetap satu pak. Ini loh, karena yang punya kitab ini, ini loh. Ini juga Kanjeng Nabi Isa dikasih ini Bukan dia bikin-bikin sendiri Kan Nabi Isa juga dikasih ini Bukan bikin-bikin sendiri Ya Sama ini nanti berlanjut ke Al-Quran Juga begitu Ya, ini juga dari ini Kanjeng Nabi Muhammad bukan bikin-bikin ya jadi kalau aku kalau aku bilang seperti yang 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 itu saling menggantikan dan dan membenarkan itu kerangka berpikirnya begini. begini. Terus ada yang pernah tanya, bagaimana masa kitab kitab Torah, kitab Injil, kitab Allah tidak terjaga? Loh, terjaga. Ya, kitab Torah, kitab Injil, kitab Al-Qur'an ini semua terjaga, dijaga oleh Allah. Cuman metodologi menjaganya yang beda gitu loh pak metodologi menjaganya ini dengan meng, ini sebetulnya kalau kita tarik di sini ada suhu Ibrahim nanti kalau ini aku tarik ke sini pak ini ada suhu suhu itu pakai apa nih eh, F suhu ini kalau kita tarik ke belakang ini ada suhu lagi nih ini kanjeng Nabi Ibrahim ya. itu begitu ya ini juga dari Allah ini ini ke sini ini ke sini ini nanti ke sini jadi terakumulasi di sini. Cara menggantikan apabila ini terkontaminasi atau ada atau ada yang mau di, dilengkapi lagi dia adanya ke sini, di sini juga ke sini, ke sini juga ke sini. Gitu loh. Siapa siapa yang melakukan membenarkan menyempurnakan? Ya ini, ini karena ini kitabnya kitabnya dia ini yang maha ini Bukan kitabnya Nabi Ibrahim, bukan kitabnya Musa. Nah, bisa ini menerima doang, ini cuman menerima dari ini, gitu loh, Pak. Ya, makanya ketika dibenarkan, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk mendirikan hukum Torah. Artinya, apa hukum-hukum dalam Torah itu tetap berlaku, cuman kan masalahnya yaitu saya kira eh, masalah internal kekristenan ya, terserah lah ya, hukumnya bukan seperti ini. Kalau kita lihat kitabnya kan seperti ini. Jadi seluruh kitab perjanjian lama ini diambil, dijadikan satu seperti ini. Ya, padahal di sini ada ada cerita macam-macam sini, bukan hanya hukum-hukum saja. Sedangkan eh, Kanjena zaman hukumnya, hukumnya bukan diambil seperti apa adanya diambil, terus dijadikan satu seperti ini. Hukumnya, hukum Torah, bukan Torahnya, ya. Dan ini pun kita tidak tahu apakah perjanjian lama ini, Torah ini seperti perjanjian harusnya sama, sama seperti yang dimiliki oleh teman-teman Yahudi. Tapi apakah sama ya, walau alam juga. Karena di sini antara Kristen, Protestan dan Katolik sudah beda juga. Ini yang ini yang, ini yang Protestan, nggak ada deutrokanonika. Yang Katolik ada Nah Sekarang masalahnya yang dipakai Yahudi itu ada yang deutronya ada yang enggak? Itu masalah lagi, Pak. Ya. Belum lagi kalau kita masuk tentang hukum-hukumnya ya Sunat itu hukum Torah Tapi akhirnya nggak sunat Makan babi Boleh atau enggak itu juga hukum Torah Akhirnya makan babi Makanya bisa dilihat di videoku tentang Yesus meneguhkan Lalu Paulus menggadaikan Torah Itu ada tiga episode videonya Silahkan lihat di sana ya Jadi Yesus itu meneguhkan hukum Torah. Makan babi itu aturannya di, diatur pada hukum Torah. Sunat juga diatur pada hukum Torah. Itu diatur. Yang jadi masalah kita selama ini terjebak seolah-olah hukum Torah itu hanya ten komandemen. Hanya dasar titah itu saja. Dasar itu sepuluh. Ya. Titah itu ya, ya titah. Sepuluh perintah Tuhan. Dikirain hukum Torah itu hanya sepuluh perintah Tuhan itu tidak. Tidak. Semua yang termaktub tentang boleh dan tidak boleh dalam Torah itu ya hukum Torah. Jadi kan ribet lagi ke Kristen kalau kita bawa ke, ke sini. Karena apa? Yesus bilang satu iota pun tidak boleh hilang. Tapi kan nyatanya ke Kristen sekarang nggak sunat. Makan babi. Nanti ke ujung-ujungnya pasti dibawa ke Paulus. Gitu loh. Ya Pak ya. Tapi sebagai aturan ini yang belum bapak pahami. Ini saling menggantikan. Jadi bagaimana ya bagaimana uh, Allah itu yang punya kitab. Ini semua kita buloh. Makanya aku bilang tadi ini bukan kitab satu-satunya kitab dulu. Bukan sesuatu yang baru. Dia pelanjut dari ini, ini dari ini, ini dari ini. Yang jadi masalah ya. Ini kalau aku bikin seketnya kan begini. Ini Yahudi ini Islam. Sebetulnya apa yang dilakukan Kristen itu sama aja yang datanya Yahudi, ya sama. Jadi kejahatan itu berulang kali. Seharusnya Yahudi itu menerima ini, tapi tidak mau dia berhenti di sini. Orang nabinya aja nggak diterima, apalagi kitabnya. Begitu ya ya Kristen, Kristen menerima ini, menerima ini, itu dia. Tapi dia berhenti di sini, ya. Dia tidak menerima ini sama yang dilakukan Yahudi ini jadi kejahatan ini berulang seharusnya dia kan menerima ini gitu loh jadi kejahatan yang dilakukan Kristen dengan tidak menerima kitabuloh itu yaitu ini Alquran sama dengan kejahatan yang dilakukan Yahudi ketika dia tidak menerima injil sama padahal seharusnya kalau kita eh, muslim ya tunduk patuh ya sudah tinggal migrasi saja misalkan dari sini migrasi ke sini dari sini migrasi ke sini dari sini migrasi ke sini jadi cara Allah menjaga kitabnya ini mendatangkan menurunkan yang kemudian ini ini, ini terkontaminasi diturunkan ini ini terkontaminasi diturunkan lagi ini ini terkontaminasi diturunkan lagi ini begitu cara menjaganya ini Cara menjaganya beda Karena ini sudah tidak akan turun lagi Kita pulau tidak akan ambil lagi Kita lihat di surat 15.9 Nah ya surat hijir 15.9 Ya coba kita baca Teman-teman Islam boleh dong buka Al-Qurannya ya 15.9 Bismillahirrahmanirrahim ya inna nahnu nazalna zikro jadi zikro itu nama lain Al-Quran nanti kita ini ada teman-teman sudah itu juga lama ya sama seperti sholawat itu di order lama Alhamdulillah sudah aku uh, tunaikan ya sudah kita kaji meskipun itu belum tuntas ya masih belum selesai juga itu itu udah, udah ada tujuh seri lebih ya, ya itu belum 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 tuntas ya nanti kita tuntaskan karena apa? Itu yang baru kita bahas Sholawat yang di Al-Quran Nanti belum sholawat yang dalam bacaan solat itu nanti perlu kita diskusikan juga ya Oke okay. uh, Sholawat Solawat sudah aku tunaikan Terus ini apa hmm. Julkarnain Julkarnain ini banyak yang order Ya yang order banyak ini sampai kemarin order lagi dan aku belum sempat sempat juga untuk menunaikan nanti uh, mudah-mudahan minggu ini ya ini sudah hari eh, Sabah Sabtu besok Ahad ya Insya Allah Senin atau Selasa lah ya atau minggu minggu depan bisa kita mulai bahas tentang eh, Julkarnain sebagai treatment atau tambahan vitamin Aku mau tanya kalian dulu eh, Julkarnain itu nama pribadi atau nama sebutan sih gitu Kalau kalau aku kan subandi, t Sukoco itu nama eksistensiku, nama sebutanku, Gus Beti. Yeah, yeah. Nah, aku tanya sama kalian, dalam otakmu itu, kamu kan sudah ngaji bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kan? Kalau umurmu sekarang sudah empat puluh, kamu mengaji mulai umur sepuluh tahun, kan? Berarti sudah tiga puluh tahun kamu ngaji. Selama kamu ngaji dalam otakmu itu, kamu sama gurumu diajari, Julkar itu nama apa? Dia nama nama privasi seperti Subandi, Sukoco atau nama sebutan seperti Gus Menteri itu itu kamu cari dulu ya. Kenapa aku menjelaskan itu? Karena nanti di sana ada kata zikro juga. Ketika kita mau membahas di surat 83 nggak salah surat uh, dua uh, al kahf itu 18 yang 83 ya. Coba aku lihat dulu sebentar kita menyimpang dulu 18 yang 83. 1883 Ya, itu ya 1883 nanti kita mulai dari situ kita membaca tentang uh, Julkarnain ya. Dan mereka bertanya kepadamu tentang Julkarnain, katakanlah akan kubacakan kepadamu kisahnya. Ini sebetulnya kurang tepat juga kisahnya itu. Lihat itu terjemahan perkataannya. Itu bukan pengingat, zikir itu pengingat ini jadi kisah <girly> itu itu kata akhirnya wa yas alunaka angzil kurnain kul saat lu atlu atlu itu membacakan atlu kancing nabi itu disuruh atlu disuruh membacakan kau lihat surat adjum, itu di surat at itu yatlu gitu masih mau ngomong kancing nabi nggak bisa baca goblokmu ada nabi nggak bisa baca itu nabi apa? Semua nabi itu bisa baca pinter-pinter. Ya, ini yatlu ya. Alaikum minhu zikro. Nah itu zikro ya. Ada zikro di sana. Di ujungnya itu zikro. Ya. Nanti seperti ini 159 ya. Itu ada zikro juga. 159 eh, ya. Surat Al-Hijr. 9. Ya, sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Qur'an. Di sini tidak Al-Qur'an lo ya. Dia pakai eh, zikro, artinya pengingat. Pengingat sama di 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 juga zikro juga pengingat. Jadi mana Al-Qur'an Bapak nih? Yang bawah aja yang bawah. Supaya kamu ingat sama Allah, kamu sering baca ini gitu loh. Ini pengingat, Al-Qur'an ini pengingat. Kalau kamu Waktu mau banyak kamu habiskan untuk karir untuk cari duit untuk kamu lupa nanti maka supaya kamu ingat Allah bacalah ini untuk yang Islam ya seperti saranku nggak usah banyak banyak ya satu lembar aja tiap malam tapi ya ini zikro ini supaya mengingat kita kepada Allah kita ingat nggak lupa seperti kamu kalau dulu masih sweet uh, seventeen mungkin ya untuk mengingat pacarmu gimana ya dibaca suratnya tapi sekarang sudah nggak nggak musim ya surat-suratan. Dulu zamanku masih surat-suratan. Kita membaca surat dari pacar kita itu menjadi ingat ke pacar kita. Sama dengan ini surat. Supaya ingat Allah ini surat dari Allah ya baca suratnya. Zikro itu gitu ya. Nah di sini pakai zikro ya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan zikro. Nah, kalau kalau teksturnya begitu pak. Dan pasti kami pula yang memeliharanya. Zikro itu yang dimaksud Al-Quran Maka ini diterjemahkan langsung saja Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaganya Kenapa dikasih garansi di surat ini? Karena sudah tidak ada uh, Nabi lagi Ini delas Delas Rasul, delas Nabi Gitu Pak Begitu cara menjaganya Kalau di sini cara menjaganya beda Jadi jangan bilang bahwa Oh berarti suhu itu tidak terjaga Siapa ngomong? Torah itu tidak terjaga Siapa ngomong? Injil itu tidak terjaga Siapa ngomong? Ini semua terjaga, dijaga oleh Allah yang punya kitab dengan cara ya tadi menggantikan ini. Ini terkontaminasi, diturunkan ini. Ini terkontaminasi, turunkan ini. Ini terkontaminasi, turunkan ini. Ini sudah tidak ada rapi lagi, stop, dijaga. Jadi semua suhu Torah Injil itu terakumulasi itu di sini Pak. Itu loh. Terakumulasi di sini. Aturan apa yang boleh, yang tidak boleh, yang dulu boleh sekarang tidak boleh atau aturan apa lain siapa yang bikin aturan itu ya ini karena yang punya kita itu ini bukan siapa siapa terus kan makanya aku baca komentar sampean kalau sampean bilang e, itu tidak tidak korelatif banget gitu ya bentar ini sekali carinya sebentar sebentar aku mau baca komentar kalian komentar anda Aku, aduh, mana komentar Anda tadi? Ya. Duh, ini hilang waktu. Le, Bapak bantu gambar mana? Gambar begini ya, kitab. Kalau dengan prinsip saling menggantikan, pasti bukan dari Tuhan, apalagi menyempurnakan. Nah, itu yang aku tolak dan aku sudah jelaskan masalahnya itu yang yang menggantikan siapa yang menempurnakan siapa karena masalahnya bapak tidak percaya bahwa Alquran itu dari Allah seperti Yahudi juga tidak percaya kalau Injil itu dari Allah sama saja kan Itulah. coba kalau semua ini Muslim tunduk ke sini tunduk ke sini tunduk ke sini selesai begitu juga Nabi-nabi yang ngikutin nabi-nabi ini. Ini Yahudi kan keras kepala gak mau ikut Ganti Nabi Isa Tambah disalib sama dia Ini juga Kristen juga akhirnya bermasalah Tidak mau ikut ganti Nabi Muhammad Tetap aja di Isa Yang lebih bahaya lagi justru Isa Ganti Nabi Isa dijadikan Allah gitu. Ya jadi gitu pak penjelasannya ya. Aku kira itu yang bisa aku jelasin masalah melengkapi masuk akal walaupun belum tidak ngerti aku titik komanya karena koma tapi huruf kecil jadi aku sulit Jadi itu aja Pak Aku ucapkan eh, Terima kasih untuk laiku like ini ya like BP Sudah singgah di channel ini ya Sudah singgah di channel ini Aku ucapkan terima kasih eh, Sebatas yang aku mampu Aku menjelaskan seperti itu Mohon maaf kalau misalkan tidak memuaskan Penjelasannya ya Tapi apapun adanya aku ucapkan terima kasih dan untuk teman-teman lainnya, di sini kan di awal ini waktunya kemarin kita uh, membahas sebetulnya sih tidak menyinggung natal ya. Kebetulan ini mau natal tapi supaya lebih acceptable aku membawa ini untuk mengatakan bahwa catatan-catatan secara dalam Bible khususnya uh, Injil itu juga bermasalah. Dan ini tentang silsilah Yesus ya. Jadi nanti... Jadi gini, kalian jangan kaget kalau Pak Paus itu mengatakan bahwa 25 Desember itu keliru hitung. Nah, jangankan hitungan itu. Yang alkitabnya aja keliru. Karena selisihnya itu 170 tahun. Itu loh bukan main-main, gitu. Yang jadi parah, yang Islam sok-sok -sok toleran ngikut-ngikuti ini. Orang ini aja sendiri. Benernya masih jadi masalah, ya. Oke, itu dulu. Eh, terima kasih kepada semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim